Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya David Septian, Salam Otomotif. Baik, di video kali ini saya akan membahas lagi tentang masalah ban, yaitu pergantian ban. Nah, untuk pergantian ban, saya sudah upload videonya di sebelum-sebelumnya, di video-video sebelumnya, yaitu kayak mobil Sigra, Calya, terus mobil Brio, dan untuk mobil yang lainnya. Dan kita akan bahas yaitu nanti itu setiap video satu mobil saya akan infokan ke teman-teman semua. Dan untuk sekarang yaitu mobil Suzuki SX4 S-Cross tahun 2000 berapa ya? Tahun 2017 kalau nggak salah ya. Tapi sebelum melanjutkan ke videonya, yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Apa tadi itu ya? Mobil Suzuki SX4 S-Cross tahun 2017 dan kalau nggak salah lagi ya. Dan ukuran standarnya itu kalau S-Cross dulu itu kalau nggak salah 205 60 ring 16 ya. Dan untuk sekarang sudah diganti ya jadi ukuran 205 60 ring 16. Tapi kenapa ada sebagian customer juga ada mau ganti juga? Ganti ukuran yang lebih tinggi, ya yang lebih tinggi juga. Ya alasannya mungkin ada beberapa, karena pengen tampilannya, pengen bagus, ada juga pengen modifikasi, pengen kepuasan. Kebetulan sedikit cerita lagi, ada customer ke bengkel multiban. Kan kalau untuk ukurannya itu kan 215 60 ring 16, jadi sudah bawaannya tapi pengen ganti ukuran. Dan sedikit cerita bahwa katanya mau ganti ukuran 215 60 ring 16 ternyata nggak ada stok di mana-mana nggak ada. Bukan di mana-mana nggak ada sih, itu emang ukuran itu sangat jarang sekali ya, jarang sekali ya. Kemungkinan ini untuk di daerah saya, di daerah Bekasi Jakarta, kemungkinan kalau misalkan di daerah teman-teman semua ya kemungkinan ada. Tapi menurut saya sih ukuran itu sangat langka, jarang. Bedalah antara jarang sama umum. Kalau untuk umum, jadi di setiap toko itu pasti ada. Kalau untuk yang jarang pasti ada, cuman pas kebetulan lagi gak ada itu sangat susah sekali. Ya kan kalau orang buru-buru itu kan gak bisa online untuk pembelian online karena lama pengirimannya. Dan kebetulan ya pengen cepat, pengen ganti hari itu juga. Dan awalnya sih datang ke bengkel, mau ganti ukurannya itu 215, mau diganti 215 65 ring 16. Tapi sebelumnya si bapaknya itu cari-cari dulu di tempat yang lain, ternyata sama, gak ada juga. Dan ya, ganti ukuran 215 65 ring 16 jadi ganti 4. Nah, setelah ganti 4 itu apakah bannya itu masuk? Pasti masuk ya, pasti masuk. 100% pasti masuk. Ya kemungkinan teman-teman semua pengen ganti ukuran mobil S-Cross ganti ukuran 215 65 ring 16 itu gak masalah. Gak apa-apa, masuk. Dan kita akan lihat prosesnya kayak gimana. Perjalanan pergantian, proses penggantian bannya. Saya sudah siapkan videonya ya, kita akan tonton semua. Nah ini videonya kita akan buka ya. 1, 2, 3, putar. Nah ini nih, ini mobil S-Cross. Nah lihat. Itu ukurannya 215 60 ring 16. Jadi pengen ganti ya, pengen ganti empat-empatnya pakai ukuran 215 65 ring 16. Apakah kelihatannya itu bagus? Oh, 5 ya. Untuk atas 5, jaraknya untuk awal dan untuk ke pinggirnya 3. Kita lihat.
dan segera kita akan ganti ya, kita akan bongkar. Jadi sebelum bongkar saya pengen tahu dulu, jadi berapa jari itu yang masuk, ini ukuran sebelumnya. 4. Nah, kita eksekusi pergantian ban. Di bengkel multi ban juga, ini karena bengkel umum jadi semuanya ada untuk spare part ya, kayak spare part, pakai kaki, oli, servis, dan untuk AC-nya juga, terus apa namanya, poles kaca mika lampu, dan saya sudah cantumkan dan saya sudah di upload di videonya, di video YouTube-nya sudah upload, tinggal lihat aja. Ini dibantu sama anak PKL ya, yang lagi magang. Dan ukuran 215, 65 ring 16 itu, di sini tuh ada stok Bridgestone sama Dunlop. Bridgestone sama Dunlop ya. Kalau untuk Dunlopnya Grand Track ya. Itu kalau untuk dari Bridgestone-nya, kayak seperti video sebelumnya, dealer ya, dealer HT ya, 25, 65, 16 Dunlop. Sangat lapar sekali ya, saya mau sambil makan ya. Kalau mau silakan beli masing-masing. Dan ini proses pergantian bannya. Yang pastinya untuk ganti ukuran itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya, bukan halnya di mobil ini aja, di semua juga pasti sama ada dampaknya. Lihat, hati-hati. Ya dampaknya kemungkinan ya sedikit berat, terus belakang aja bensin sangat sedikit lah, sedikit boros. Itu untuk kekurangannya, dan untuk kelebihannya ya mungkin tampilannya keren ya, keren, lebih gede kan, lebih bagus. Dan untuk jalanan berlubang itu enak, empuk gitu, jadi jarang benjol. Dan untuk kapar bawahnya sangat aman sekali. Dan inilah sudah selesai dikerjakan, lagi dikencangin. Tampilannya seperti ini. Jangan takut untuk mentok, itu masih 100% masih aman. Jadi si bannya itu masih di dalam bodinya mobil, jadi nggak bakalan cepet. Contoh musim hujan gitu kan, kotor ke body karena banyak keluar, tapi ini sangat aman sekali. Masih di dalam body ya, terus di ruang dalamannya itu masih tersisa ruang yang banyak. Dan kelihatannya lebih ngisi itu ya, lebih ngisi. Apapun permintaan customer, pembelian, saya sangat menghormati dan saya layani dengan baik, ramah dan sopan. Ya, beda. Ini mobil mau disporting ya, ini setelah pergantian ban. Di sporting nanti kalau misalkan impor, siapa tahu kan mau ke bengkel multiban. Ini berlokasi kan di Harapan Indah Bekasi. Nanti untuk alamat saya cantumkan di deskripsi video. Dan selesai sudah, begitulah untuk pergantian ban mobil S-Cross. Jadi nggak ada masalah, aman, silahkan, nggak apa-apa. Dan untuk ukuran 215, 65, 16 itu sangat umum sekali, banyak ditemuin di toko-toko manapun juga. Dan kebetulan ya bapaknya karena ukuran itu sangat laka sekali, 215, 60, 16, jadi pengen yang umum-umum, apa namanya,
pengen yang umum-umum aja, biar kalau ada pembelian tuh sangat gampang sekali. Nah, semoga bermanfaat dengan adanya video ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan ada masukan dan ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan ya di kolom komentar di bawah ya. Dan terima kasih yang telah subscribe video ini. Mudah-mudahan video ini tambah maju dan menginformasikan yang bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.